Dari video amatir yang didapat warga, terlihat kecelakaan lalu lintas melibatkan 3 truk bermuatan karet dan kopi. Tabrakan beruntun terjadi lantaran salah satu sopir mengantuk dan menabrak 2 kendaraan lain di depannya saat berhenti di lampu merah. Dari kejadian ini, 3 truk ringsek di bagian depan hingga mengakibatkan sopir mengalami luka berat dan dibawa ke rumah sakit. Saat ini Satuan Lalu Lintas Unit Laka Polresta Bandar Lampung tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap kecelakaan ini. Kesampaian di dalam gelap, diduga sopir itu mengantuk, menabrak kendaraan Vol diesel yang sedang berhenti. Waktu itu kondisi lampu merah, jadi penyebabnya diduga tidak konsentrasi dan mengantuk. Untuk kendaraan yang menabrak itu bermuatan kopi, sedangkan yang ditabrak itu bermuatan karet.